Oke, okay. Ini mulai. Baru jadi dimulai ya, benar ini. Ini RRQ and the Four ya, bukan ya, bukan RRQ, bukan RRQ saya. Iya, maksudnya. Kita lihat di sini, gue namanya udah nggak asing-asing lagi nih. Ada Talent, ada MLV, ada Fire, ada King Leo nih. King bekas EX FPS game lain sih. Iya. Gue tahu nih dari. Iya tahu, jangan nggak boleh disebutin. Tapi anyway, di sini enggak, waktu itu gue nontonnya performa RRQ saya. Nah, makanya gue penasaran ya. Sama RRQ and the Four seperti apa. Yang kayak gini tuh gimana untuk timnya Aimee itu? Karena ini baru pindahan ya. Benar. Dan kita lihat sekarang nampak MLV dan juga Fire udah down ya. Dan sekarang kita lihat dari WAW di sana ada Taka. Banget. Betul, rasa satu orang di sini seorang Retalen dan Pentol. Dari Pentol. Oke. Okay. Namanya Pentol. Pentol ya. Pentol. Pentol. Itu tuh. Oke, oke. Okay. Pentol. Baik, saya tidak akan ngomong apa-apa. Oke, kita akan lihat sekarang RRQ mencoba untuk melakukan spamming bom di sini dari King Leo. Nampaknya ke arah B-side mungkin, dan kita lihat udah ada satu pemain dari WAW. Nampaknya di sana ada Bogor yang berhasil menumbangkan dua pemain sekarang. King Leo Pentol juga berhasil menumbangkan Talent di sana. King Leo harus tumbang. Bogor kembali berhasil mendapatkan satu pemain, namun di backstep saja di sana MLV. Tidak bisa lari nampaknya, dan hanya misalkan Fire di sini. Fire ada Pentol, one shoot one kill nampaknya sudah terkena item cukup berat, namun nampaknya ada Bogor. Backstep dari belakang tersisa 1v1 X harus head on terhadap Bogor juga ternyata. RRQ Four di sini sama kuatnya sama saudaranya, alias Sai ya. Betul di sini. Dan kalau kita lihat di sini, X berusaha untuk mencari satu musuhnya terakhir, seorang Bogor tentunya. Dia juga nyari bomnya sih, dia bingung bomnya di area mana. Tapi ya sebenarnya di minimap ada bomnya. Kalau menurut gue di sini Bogor cukup jagain bomnya aja. Karena objektif utamanya adalah memplan bom sampai meledak atau limit. Tapi dia defender juga sih. Jadi mau gak mau, ya dia tinggal ngezoning kira-kira si Bogor ini mau ngambil bomnya atau enggak. Bener banget. Dan dia mungkin harus nyebrang Jakarta dulu buat nyampe Bogor. Bener juga ya. Lu gak salah, naik kereta sih. Naik kereta, iya, naik cepet ya. Komuter lain. Dan kita lihat sekarang nampaknya, oh bomnya udah diambil. Tapi Bogor kayaknya harus waspada kalau menurut gue. Yang menarik di sini masih belum ketemu juga. Iya, X sekarang lagi nyari-nyari di side B, dia muter-muter dulu. Tapi ternyata di side A bomnya sekarang bom udah di plan juga kayaknya. Lumayan jauh bosku. Iya, jauh banget ya, dari X di sini. X ayo cepat lari lah. Itu daerah depan juga sebenarnya udah mulai dekat kalau kita lihat daerah minimap. Bogor juga langsung gunain UAV-nya. Ini betul, sebuah keputusan yang sangat pintar di mana dia bisa ngelihat pergerakan dari X kalau menurut gue. Udah kelihatan juga tadi sliding dari seorang Bogor. Oh my god, langsung di-defuse. What? Seriously, Bogor itu bomnya tolong ya dicek ya. Iya, kalau menurut gue dipancing-pancing doang sih. Iya sih, biar kalau lagi nge-defuse langsung di fire-nya. Oh, bener aja sebagai baiting gitu. Oh, tidak. X baik banget dari X. Jangan lupa di defuse ya, tolong. Iya, jangan diam. Wah. Iya, gue ngerti udah nggak kill, tapi tolong. Di defuse juga ya bomnya, jangan didiemin aja ya. Wah gila sih tadi, kalau menurut gue Bogor ambil resiko di mana dia reload sih. Sayang banget, harusnya pastiin dulu di Call of Duty itu, pastiin sebelum lu masuk ke dalam ruangan, lu harus bisa reload duluan kayak gitu. Iya, gue setuju banget sih. Kita lihat lagi sekarang nampaknya RRQ menjadi seorang attacker, tim attacker di sini. RRQ and the Four mencoba untuk masuk. Ada spam boom yang bisa gue katakan tadi hampir aja mengenai, dan kita lihat WAW. One shot one kill dong. Pentol harus mati. Pentol harus tewas ya, yes, di sana. IMS juga udah mati. Oke, X di sini berusaha mendapatkan kill juga. Ditoker oleh seorang Bogor. Iya, tapi last man standing balas dendam ya. Iya, benar. Tapi kita lihat sekarang nampaknya 4 pemain tersisa dari RRQ and the Four, sementara dari WoW masih menyisakan 3 pemain. Apakah sanggup untuk meretake side A-nya? Kita lihat King Leo berhasil membunuh X, dan kita lihat cukup deras nampaknya damage yang diberikan oleh King Leo. Ada backup support sebenarnya di situ, 2 versus 1 sih. Udah enggak boleh nge-fire sendirian kayak gitu sih, berusaha fire. Enggak bisa. Harus tumbang. Wow, berhasil kecuri juga. 2-1 ya dari tim RRQ. And the Four berhasil mendapatkan 1 poin di sini. Dan 1 poin lagi bakal bertukar side untuk tim RRQ and the Four. 2-1. Wow, masih memegang kunci di sini. Kita lihat lagi ada spam bom lagi, tapi kayaknya nggak mengenai siapapun ya. Tapi Bogor berhasil mati tadi oleh seorang IMS ya. Betul. Iya. Dipotong lagi sama X dari jendela sana yang posisinya cukup menarik, strategis ya kalau menurut gua. Oh, hampir aja tadi. Talent di sini
satu hit lagi sebenarnya. Talent takes the kill, disampahin gitu aja bosku. Nah, 3-3 ya sekarang. Betul. Boomnya juga udah mulai di retake lagi sama RRQ and dia for WAW. Tadi IMS juga udah sekarat banget kalau menurut gue, tapi dia masih dapat cover yang cukup bagus ketika melawan talent. Kita lihat di sini harus ada yang ngeplan bom, dan kita lihat hampir aja di sana udah mulai tembakin MLV, harus tumbang dan bomnya drop di side A. Dan sekarang kita lihat di sini talent berhasil ngebunuh satu pemain lagi dari tim WAW, namun satu pemain dari belakang mencoba untuk melakukan backstep. X juga masih ngejaga side A-nya di sini. Yes, harus dan dari segi kiri langsung miras gitu aja oleh X, terlalu buru-buru, harus tumbang begitu aja. Dan wow, lagi-lagi kecurian poin. Yeah. Dua-dua tercuri poinnya. Dua sama sekarang skornya untuk tim RRQ dengan WAW. Yes, betul. Dan udah mulai lagi di mana RRQ masih jadi posisi planting the bomb juga. Yep. Udah ada bom yang sebenarnya udah siap untuk langsung diledakkan. Dan baru begitu aja udah ada bom sambutan tentunya. Tapi kalau menurut gue tadi spamnya terlalu lama sih. Yeah. Dan sekarang kita lihat Fire mencoba untuk keras. Iya benar. Terlalu lama sebenarnya. Wah, Messi berhasil melakukan Fire di atas jendela lagi. Berusaha untuk terus tapping Fire ke arah depan, tapi belum kena siapa-siapa bro. Berusaha untuk nembak-nembak ke arah tembok. Wah, aja. MLV juga harus tumbang lagi. Pakai AS 50 lumayan efektif kalau menurut gue di raid ya. Dan Bogor harus tumbang nampaknya di sana. Di situ bagus banget seorang X lagi-lagi. Dan akhirnya Pentol berhasil mendapatkannya. Main standing gitunya terhadap teman-teman dari RRQ. Iya benar banget ya. Nampaknya 3-2 sekarang posisinya dari tim WAW berhasil mendapatkan skor 3 poin. Betul, dan di sini sudah mulai berubah ya, di mana WoW Esports menjadi planting the bomb juga. Satu poin udah diungguin untuk WoW Esports. Ya, kita lihat di sini. Ada lagi di arah depan. Berusaha masih dipantau tentunya oleh seorang King Leo atau King Leo. King Leo, King Leo. Wow. Jadinya nyira. Oke, kita lihat sekarang nampaknya Fire. Oh, tapi WAW Taka berhasil melumpuhkan Fire di sana. Dan kita lihat IMES mencoba untuk berduel nampaknya melawan King Leo, berhasil ditumbangkan nampaknya IMES. Iya, dia nggak punya obstacle ya tadi. Benar ya, banget. Sementara di depan King Leo itu ada satu obstacle. Iya. Oh, tapi masih bisa Pentol dan juga Taka, kombinasinya cukup bagus. Dan bomnya pengen di apa namanya, di plan? Yes, langsung. Oh ya, udah di plan, lebih tepatnya 3 versus 2. Menjadi PR lagi untuk RRQ yang udah disadvantage karena dia udah musuh udah menanam bom dan ditambah lagi mereka kalah jumlah. Benar banget. Dan kita lihat sekarang nampaknya 30 second left. Di sini harus waspada kalau menurut gue, bom di B side agak sulit kalau menurut gue karena obstacle banyak banget. Dan dua orang masuk sekaligus di sini dari tim RRQ mencoba untuk melawan. Ada Pentol di sini. Yes. Dan bomnya berusaha sebentar lagi. Fire aja. Satu, dua, tiga. Oh. Belum kena. Oh, ada slide. Oh, berhasil. Di depan Bogor takes the kill di sini. Satu versus satu. Dua. Oh my god, clutch play. Tapi bomnya Bogor ke shutdown. Sayang bosku. Banget. Kalaupun yes, tadi si WAW mati semua, bomnya tetap meledak. Iya, karena udah terlalu terlalu dikit jadi waktunya. Jadi emang WoW Esports sudah punya game ya tadi. Yep, ya. Bener banget. Game ke-6. Sekarang udah memasuki game ke-7. Dan kita lihat sekarang dari Messi. Messi sendiri udah ada smoke juga di depan. Ada sambutan bom tadi langsung di slide. Belum siapa-siapa, super masih aman-aman aja. Wah, ada yang jaga. Oh, udah kelihatan kepalanya baru sini tonton. Langsung baik berhasil mendapatkan seorang talent di sini. Iya, talent. Tapi ada frag hampir aja tadi. Wah, kalau menurut gue bahaya juga sih ini. Bomnya udah mau di-plan lagi. 1 versus 3. Udah ada granat yang langsung dikeluarin di situ aja oleh seorang MLV. Iya, benar. Gak mengenai siapapun, tapi masih ada open fire dan plan bom udah dilakukan sama WAW di sini. Jadi RRQ harus cepat-cepat masuk. Dan nampaknya udah ditembakin baik banget di sini. King Leo masuk, tapi nampaknya tidak ada backup dari teman-temannya. Messi, dan akhirnya di sana MLV menutup poin 3-4-3 sekarang. Mulai mengejar nampaknya. Udah mulai disusul lagi tentunya oleh teman-teman RRQ, berhasil di-defuse juga bomnya. Tapi masih tetap diungguli oleh teman-teman dari WoW Esports. Iya, benar banget. Dan kita lihat di sini 4-3 skor ya. Kejar-kejaran antara RRQ and Endeavor dengan WoW. Ini dari finalnya tadi apa ya? NXL lawan dari DG. Bandung. Bener. Sampai kira Jakarta Barat. Terus sekarang Jakarta Barat pasti susulan, gak pernah ada yang one side banget ya. Dan okay, kita lihat di sini. Messi.
Oh, masih belum ada yang open fire. Masih nahan-nahan aja. Yes, RRQ juga. Masih holding position untuk keseluruhan tim juga. Oh, tapi William terima damage. Udah talent keberondong cukup banyak ya. Betul. Tapi nampaknya Taka berhasil melumpuhkan Bogor di side A. Ya, ya, ya. Harus Bogor tumbang aja. Di early game loh. Bener. Di early game. Di sini ini langsung ditungguin dari sebelah kiri Thailand shot, tapi masih bisa di deco nggak kena dong bosku. Satu hit terakhir Thailand di sini satu. Oh, berhasil dia Thailand. Oh my god, Thailand tax hampir kan kedua tapi enggak, udah ada support backup tentunya dari teman-teman RRQ. Yara depan satu dua versus dua Thailand dengan snipernya pentol juga lagi. Iya. Bisa untuk distress tentunya oleh seorang MLV. Oh, berhasil. Gratis sih. Itu udah enak banget guys. Bener. Udah animasi berhentinya langsung di fire gitu. Bener, dan sekarang nampaknya Maze berhasil membunuh Talon. Dan sekarang kita lihat di sini. Satu versus satu. Wow. Boomnya dikuasain. Bener. Boomnya udah dikuasain. Kalau menurut gue MLV tinggal ngejaga aja. Tapi gak bakal dilepas juga tentunya oleh Wow. Ya kalau menurut gue bom udah dijaga. Ini Wow sebenarnya udah gak perlu rotasi sih. Udah tinggal ngejagain bomnya aja. Karena mau gak mau RRQ pasti masuk kan. Benar-benar. RRQ pasti masuk nih situ. Wah jadi... sayang banget si MLV kemana malah lari ke arah lain. Time's almost up. Kalau menurut gue mereka emang putar posisi. Wah tuh, sayang banget MLV gak menyadari bahwa bomnya masih di A. Ya kita lihat di sini MLV. Terlihat. Oh my god, I miss. Nafas, sayang banget sih posisi pemasangan bomnya. Gila, tuh kurang sayang sedikit iya, sayang lagi. Kalau tadi dia ngasih fire and attack sedikit gitu kan. Iya makanya. Dicari dulu musuhnya. Wah sayang banget sih. Daripada ragu untuk menanam bom, mendingan ragu, high risk high reward, tabrakin aja bener, mekaniknya bener, gitu bener kan. Kita lihat sekarang nampaknya dari Messi udah mulai memotong pergerakan dari tim RRQ. Nampaknya di sana Talon satu sama Taka juga berhasil melumpuhkan fire satu untuk satu sekarang nampaknya. Tapi kita lihat WAW mencoba berotasi ke arah B. Betul, 3 versus 4 kalau benar. Kita lihat Messi juga berhasil ngebunuh Bogor. Kalau kita lihat sekarang wah udah mulai dirotasi kembali sama WAW. Ya yes, Talon di sini udah berusaha untuk nge-spray tapi masih dipantau aja tentunya. Ya X WAW juga balik lagi sih langsung ke A lagi karena betul, dia tahu kalau di B-nya udah dihabisin dua orang. Ya udahlah kita rotasi lagi ke arah yes, A. Masih berusaha untuk dibuka jalannya oleh seorang X yang ngebawa bom juga. Satu versus dua, X kena damage sedikit aja. Itu musuh ada di depan tapi santuy kan aja. Oh, dapat satu talent. Apakah dapat dua? Tapi gila, langsung talent aja cepet. Talentnya kuat iya banget ya aim aim snipernya dari bener. Apa ya? Sniper betul. Oh, MLV dari MLV sisi belakang juga berhasil dan MLV. Kita lihat Taka dan sayang banget Taka masih bisa comeback ya, dari King Leo. Sedikit lagi masih bisa regen tentunya oleh seorang King Leo. Satu versus satu head on. Oh my god. Taka terkena cukup beras nampaknya dikejar sama King Leo dan Taka King berhasil. Oh shut my god down. Dan berhasil di defuse juga tentunya oleh teman-teman dari RRQ. Wah, keputusan King yang Leo sangat sangat bagus tapi kalau menurut gua riskan juga sih kalau menurut gue tadi dari King Leo. Kalau misalkan Taka nggak reload atau dia siap untuk nembak sebenarnya yang bikin dia itu bukan karena reload tapi HP-nya udah sisa 2 bar. Bener gitu banget. Sisa 2 bar udah kena hit kan sebelumnya. Udah kena hit itu si Wow si RRQ udah kayak oh gue udah tahu nih mereka udah low. Udah langsung ditambahin. No, yep, sekarang nampaknya WAW akan fokus ke arah B. Terlihat 4 pemain sekaligus mereka ke arah B dan sang pembawa bomnya harus lari karena ini hanya memancing saja. Terakhir WAW e-sport tentunya untuk di game pertama. Pentol berhasil mendapatkan King Leo nampaknya dan kita lihat apakah ada backstep di sana. Benar aja. Pentol kembali berhasil mendapatkan fire dari jarak yang cukup dekat kalau menurut gue. MLV berusaha untuk strip ke arah depan di strip terus lumayan ngebikin satu orang banyak di situ langsung rotasi lagi di arah kanan kalau kita lihat udah ada yang ready. Satu supporting fire dari sebelah belakang MLV juga di arah depan. MLV, oh baik dapat satu tapi Messi juga berhasil menumbangkan Bogor nampaknya. Betul dan sisi lain kita lihat I miss masih mencari posisi lagi. Regroup MLV harus tumbang sayang sekali. Oh my god, di shutdown juga oleh seorang Taka. Ya dan hanya misalkan Thailand di sini satu lawan tiga, apakah Thailand berhasil comeback? Susah banget sih sebenarnya satu versus tiga soalnya bosku. Thailand udah ngeluarin banget. Tapi Taka langsung aja one shot one kill. 5 sama sekarang gila skornya. Deg-degan banget guys. Kejar-kejaran terus. Barat nih udah bener sih. Bracket paling kerap gue setuju. Ya keras banget sih karena di situ ada 4 ya. Gila, gue sampai berhenti. Enggak jadi keringinan. Anyway, kalau kita terserah Rara deh. Udah ada bomnya sebenarnya ready. Tapi bisa ditembak lagi. Dan sekarang RRQ punya advantage sebagai attacker kalau menurut gue. Betul. Ada bom hampir aja tadi di
di wallbang aja nampaknya sama MLV tapi nggak mengenai siapapun di sana, dan sekarang mereka bermain cukup sadar. Di sini masih memantau dari arah luar smoke. Dari sebelah kiri juga udah ada satu support fire, tentunya untuk seorang Taka pentol ya tadi ya, dari bawah. Kita lihat sekarang dari kiri. Yes, sudah mulai regroup lagi RRQ di set A. Di plan domain sama RRQ. Ya, betul-betul. Ini WAW benar-benar harus muter sih kalau menurut gua, atau dia push satu line. Dan kita lihat Mazu udah melihat satu pergerakan dan nampaknya terdecoy, dipancing aja oleh Fire. Hanya melihat pergerakan dan X harus tumbang dari MLV. Kita lihat di sini. Ada Imes. Langsung turun sih, pasti harus langsung turun karena tadi RRQ udah nge-secure sisi kanan ya satu orang. Ups, bisa udah kelihatan. Tadi shadow-nya kita lihat nampaknya ada backup. Di free fire begitu aja dapat dua piercing suit-nya. Wow, bagus banget Fire. Dan akhirnya di sini RRQ and Neo4 berhasil mendapatkan satu poin di map red. Jadi antara RRQ versus WoW Esports di dalam map Crossfire mode domination. Dan ini keren banget sih secondary-nya. Oh, dia pada bawa 3 barrier, sangat defensif ya teman-teman. Bener, dia kalau menurut gue di sini RRQ and Neo4 ngikutin strateginya GGWP. Barbar sekali. Wow. Ya, kalau WoW kita lihat mode barbar ya. Iya, mode barbar ya, semuanya damage. Ya. Kita maunya damage. Dan WoW kayaknya enggak ngambil C-nya. Dia langsung bergegas ke arah B, enggak butuh C-nya. RRQ juga langsung dipantekin sama pentol tadi, berhasil mendapatkan satu pemain. Fire juga langsung menghabisi Taka. Kita lihat, ini kerugian sih. Oh, dia pakai light machine gun. Betul, di strip abis-abis tadi kalau kita lihat sama Meshi ya, Meshi di sini. Sebuah kesalahan kalau menurut gue, dia nggak ngambil awal-awal C-nya. Langsung disusul 4 poin tentunya. Iya, karena 5-0 di sini. Kita lihat B-nya coba mau dikuasain. Ada Molotov tadi, lu lihat banyak banget orang kebakar di sini. Kita lihat, wow, X berhasil dia mendapatkan B-nya. Kayaknya bakal disusul aja di sini kalau menurut gue dari wow X. Kita lihat pertahanan yang cukup deras di sini, akan mencoba menggunakan Gatling-nya. Ini tapi ada Messi juga. Kalau sekalinya dapat capture, dia nahannya bisa kuat banget. Kenapa? Bener. Karena mereka banyak senjata. Bener banget. Bener. Sementara kalau RRQ, kalau mereka nggak dapat capture, itu susah banget karena mereka jauh lebih defensive. Udah pakai barrier. Betul. Ada apa namanya? Ada Gatling gun. Wah, ini udah amat sulit kalau menurut gue buat RRQ di sini. Iya, yes, betul. Dan di sini udah mulai disusul lagi oleh WoW Esport. Dua side sudah di capture, B dan C juga. Messi di sini dari sisi kanan udah ada firing lagi, ledakan gitu. Kita juga ada Messi juga kan, Messi menggunakan light machine gun-nya di sini. Ada bola yang ready juga sebenarnya dari seorang Messi, tapi masih ditahan ternyata. Satu, dua versus satu berhasil. Langsung dihabisin gitu aja. Messi. Betul. Apakah menjadi kill ketiganya? Messi harus ke shutdown. Wow, RRQ. Oke, masih bertahan mencari posisi lagi. Tadi ada smoke tentunya. Masih bisa berjalan. Fire sedikit lagi. Udah ada barrier yang berusaha untuk dilompati juga oleh seorang Fire. Ini satu versus satu. Harus kena ledakan bosku di situ. Oke, pentol juga tadi berhasil mendapatkan token yang dari wall. Bogor harus tumbang begitu aja. Oke, udah ada grenade juga tadi yang keluar. Masih berusaha untuk mencari posisi, tapi somehow wall sangat-sangat unggul. RRQ dengan banyak defensif akhirnya ditukar juga. Defensifnya jadi cuma dua, satunya bawa panah ya. Bener-bener, ditukar ya. Betul. Karena emang agak sulit sih untuk ngambil B. Wah, B-nya dikaptur. Kita lihat ada barrier yang cukup oke kalau menurut gue. Taka di sana pentol juga untuk berusaha, tapi B-nya nampaknya diambil. Dan sekarang RRQ mulai strike back. RRQ and Neo4. Wow, di sini. Dengan ganti satu senjata attachment tambahan itu langsung. Yap, bener banget. Dan kita lihat dari samping kanan. Sekarang udah close to 20 ya, RRQ mencoba untuk nge-defend abis-abisan dari side B-nya, tapi B-nya udah mulai diambil lagi. Tapi namun masih, iya. Masih bisa di-secure oleh teman-teman dari RRQ. Ya, IMS memberikan satu surprise attack, tapi masih bisa di-shutdown juga. Harus mati lagi seorang pentol tentunya oleh RRQ. Oleh RRQ, betul. RRQ masih bisa berusaha untuk di-capture. Yes, betul aja. Masih ada barrier yang sangat kuat. Iya, masih kuat banget dari RRQ ya. Di sini barriernya juga udah sedikit rusak sih kalau menurut gua. Langsung aja pakai grenade launcher kalau menurut gua tadi. Dan Talon juga berhasil nih. Betul. Ngabisin para pemain WoW Esports dari belakang. Wah, teman-teman RRQ. Sedikit lagi bakal terjatuh di side B. Berhasil diamanin. Yes. X langsung di steal begitu. Bener aja. Benar banget. 69. Oke. Kita lihat. 2 poin lagi sebelum ini. 3 poin lagi tentunya. 1 poin terakhir.
tapi masih tetap diunggul. Wow. Tapi udah disamakan lagi-lagi lagi. Mulai kesusul 72. Betul. Kita lihat siapa yang paling cepat. 73. Sama 73 lagi. Sama. 74. Oh my god. Dan apa kayak RRQ yang dia force? FIFA RRQ takes the point. Poin pertama 75, gila ini tipis banget sih. Oh my god, gue sampai deg-degan. Sekarang udah tuker side lagi ya. Iya, iya betul. Tapi gue jadi wow sih, nyesek sih. Ya karena tadi dia awal udah salah langkah, iya, kalau menurut gue dia gak ngambil C-nya tapi kan. Tapi sempet hack banget. Benar, benar. Tapi B-nya nampaknya langsung dikuasain sama wow. Di sini kita lihat udah mencoba untuk membuka barrier. Banyak banget granat yang dilemparkan oleh tim RRQ. Langsung aja fire di sana. Gak pakai ampun, sesuai namanya. Dia terbakar, merapi-rapi. Fire. Berapi-api nampaknya. Dan kita lihat sekarang fire harus ada backup-an. B-nya udah mulai diambil sama tim RRQ. Udah ada barrier juga di sana berserta Gatling Gun. Yes, ada Molotov juga yang tadi berusaha udah dikeluarin. RRQ di sini sudah mesker dua side sekaligus menambah keunggulan, ditambah dia ada 3 alat defensif. Bener banget. Oh my god, di sini berguna banget tentunya barriernya. Tapping berusaha dikeluarkan oleh seorang talent. Satu hit terhadap dua orang. Yes. Taka juga harus berusaha. Betul. Masih bisa kabur satu orang lagi. Di tapping terus, di tapping, di spray. Dibalikin, di arah depan talent sudah sangat bunyuk. Wah, dan sayang harus banget di shutdown talent. Hanya EC-nya kayaknya bakal di tag. Tapi masih bisa kah? Yes, bakal di tag. Oke, bakal di tag dan udah di tag begitu aja oleh WoW East. Langsung aja dipasang Gatling kalau menurut gue. Iya. Gila, gak bakal bisa tembus. Wah, sulit banget sih. B-nya juga udah mau direbut, tapi A-nya sekarang RRQ udah mulai beralih ke arah A. Strategi yang cukup bagus. Oke, langsung ganti senjata kur gitu. B-nya langsung diambil. Abrasnya disakir di steal lagi tepatnya oleh RRQ. B, tapi B-nya di steal. Iya. Wow, gila ini mulai kesetuan terjadi oleh WoW Esports. Messi dan juga Maze berusaha keras untuk mengcover B-nya. Kita lihat baik sekali dari IMS. Di sana IMS terus-terusan mendapatkan ya. Betul. Dan di sini masih tetap unggul sebenarnya terhadap RRQ yang bentar lagi bakal susul. Di strip terus abis-abisan oleh Taylor yang sudah mencicil 10 poin kill. Oh my god, Taylor langsung. Tapi B-nya nampaknya kita lihat di sini B-nya berhasil di retake lagi. Kita lihat ada pentol. Wah, sayang banget. Perebutan B yang cukup deras tadi menguras para pemain kedua tim ya. Betul. Dan di sini seorang talent juga harus ke shutdown lagi-lagi. Fire sudah mensecure. Oh my god, fire banyak banget ya. OB dapat lagi dari RRQ. Udah mulai ngebalas lagi sekarang. 15-13. Kita lihat ada barrier. King Leo. King Leo. 21 kill. Sudah di-secure seorang Bogor. B-nya sekarang mau diambil Bogor lagi. Ah, sayang gak banget bisa, Bogor. Versus 1. Harus menggunakan udah trik nampaknya benar. 1-2-2. Benar. Ding. Poinnya udah ada mau pakai bus untuk dilempar lagi tentu juga bersama dengan bom. Bakar-bakar terus. 1-2-6. Ya sudah mulai situ tentunya. IMS terus-terusan dapat kill X. Juga kita lihat di sini RRQ harus terbunuh nampaknya. 30 harus mencapai 150. Gila, 20 poin lagi. RRQ di sini berusaha untuk mensecure poin. Mencari poin A juga udah ada. Long shot yang bagus banget dari IMS di sini. Kill 18 juga tentunya. Udah enggak bisa, udah sulit karena RRQ. Enggak, masih bisa sebenarnya. Tapi sedikit lagi. 9 poin lagi, 8 poin lagi udah mulai disekir di sini. Tapi masih belum bisa di capture. Udah ada Molotov yang keluar langsung kebakar-bakar bosku itu manusia apa sate. Oke, dan langsung di finishing. Tapi C bakal langsung di capture kalau RRQ. Tapi udah sulit. Lagi. 1 poin dan akhirnya WoW Esports berhasil comeback di ronde yang kedua. Makasih teman-teman. Tapi anyway, kita udah masuk ke game ketiga. Game yang ketiga, yes, Fairing Games. Kita akan lihat siapa yang akan menjadi pemenang kali ini di Grand Theft Duty Mobile Major Series Season 2 supported by Sucro dari regional Jakarta Barat. Yes, dan ini adalah game penentuan juga terhadap keduanya, RRQ atau WoW Esports. Ya benar, RRQ sekarang menjadi attacker kalau menurut gue. Di sini kita lihat Messi masih menggunakan. Gila, ini dia pakai like machine gun loh, benar-benar. Lagi. Iya, tapi kita lihat X dalam gua. Udah berhasil ngebunuh talent nampaknya di sana. Talent harus tumbang. Satu pemain dari RRQ, benar. Tapi Fire lagi ngeliat situasi. Oh, sebenarnya ada X di sana. Ya, Fire harusnya bisa motong ya, benar. Tadi yang ditahan lebih tepatnya X di sini udah ready. Fire langsung backstep. Bagus banget. Udah ngeliat dia. Udah ngeliat langsung ditembakin pakai LMG-nya dari Messi dan smoke cukup banyak. B-nya bakal di-plan kalau menurut gua di sini. Yes, di-strike begitu aja oleh Messi di sini, tapi belum kena siapa-siapa. Ada yang lewat.
Gak pakai salam. Gak sadar juga ya Fire. Dia gak sadar juga dari Fire yang tadi. Mungkin ke distract sama smoke. Bener, juga ya. Bener, MLV di sana tapi Fire harus tumbang nama dari Taka. Taka langsung di take down aja sama MLV. Dan kita lihat sekarang 3 versus 3. Masih so far masih aman aja. Pentol di sini udah siap juga dengan tapping sekali. Yes, betul, tapping 3 kali. Belum kena siapa-siapa. Messi tumbang namanya dari Bogor. Backstep dan kita pentol. Pentol. Oh, cantik sekali tadi. Udah ada plan the bomb di sini dari sisi RRQ. Wow, udah mulai harus putar otak lagi, rotasi lagi. Benar. Udah harus defuse juga karena sebenarnya. Ups, kita lihat di sini MLV harus siap menjaga kalau menurut gua. 2 versus 2. Di area depan sebenarnya ada dari sliding masih harusnya udah kelihatan sih sama King Leo rotasi mereka. Oh, udah kelihatan. Oh, King Leo tumbang dari pentol. Yes, pentol berapa kali kill? 1 versus 1 di clutch. Masih bisa ngejar. Betul. Udah ada momentum yang keluar, bakar begitu aja dan masuk dari sebelah kiri. Oh my god, oh, dia kenapa? MLV nggak melihat nampaknya, sayang banget. Tadi kalau misalkan dia lempar molotov ya di arah bomb site-nya, itu kemungkinan besar dia bisa dapat poin. Dan tapi sekarang kita lihat WAW gak gentar meskipun tadi udah kehilangan banyak pemainnya. Betul, dan luar biasa. Berhasil segera poin pertama tentunya. Benar, satu poin pertama. Oleh WAW Esport. Dan kalau kita lihat itu cukup epic juga ya sebenarnya tadi. Dan lumayan miss decision di mana dia lebih memilih untuk reload. Di saat harusnya udah nge-respect jalan masuk ke musuh, tapi oke, kita langsung move on karena udah masuk ke game kedua juga. Udah ada granat yang sebenarnya siap dipasang dan dilemparkan oleh seorang King Leo. Masih menunggu tentunya. Langsung dikeluar setelah mendapatkan vision dari teman-teman RRQ lain di sisi kiri. Udah ada ledakan juga, belum kena siapa-siapa. Masih menunggu. Sama-sama holding position, ada bom dari sebelah kiri King Leo. Kehilangan setengah darahnya Messi di sini ya, masih bisa tadi untuk decoy juga di arah center map dari firing range. Ini masih kelihatan si Messi nyari-nyari orang sih. Betul, dia nge-strafe rumah ya kan. X sudah tumbang di early game tentunya untuk kentem dari World Esports. Yap. Masih ada lagi dan bom udah di-plan nampaknya oleh RRQ di B site ya, lagi-lagi RRQ. Kita lihat ada strafe dari Messi terus menerus ya. Dan juga pentol juga. Kalau menurut gue sih di sini holding aja sih dari RRQ, holding position sih. Jangan kayak dia coba untuk nge-backstep kayak tadi kan, karena pentol tadi berhasil ngebunuh. Dan kita nampaknya King Leo berhasil ngebunuh pentol. Di sisi lain Taka juga berhasil menemukan King Leo. Kita langsung aja di sandwich terlihat dari dua pemain tim RRQ mulai masuk ke arah B. Yes, dan Messi di sini berusaha untuk free fire dari sebelah kiri. Messi the last man standing. 1 versus 3. Bogor takes the kill. Dan akhirnya dicuri lagi poin yang tadi sempat dilepas oleh RRQ di game pertama. 1-1 tentunya untuk last match kali ini. Benar banget, dan kita lihat satu poin sama. RRQ India 4 melawan WoW Esports. Sekarang kita lihat RRQ mencoba untuk merotasi pergerakannya terlihat di sini. Tapi ada Messi. Oh, sayang banget Fire juga udah berhasil mendapatkan IMES ya. Betul, IMES di sini harus tumbang di early game 4 versus 5. Dan udah ada Talon yang membawa bom juga di sini. Udah ada bom yang ternyata enggak kena siapa-siapa, kena mantul juga. Oke, Talon berusaha untuk masang plane the bomb tapi enggak bisa tapping. 1 versus 2 Talon langsung pakai handgun di situ diganti lagi. Oke, sementara dua orang udah tumbang hampir dari RRQ. Yes, Messi berusaha untuk rotasi dulu. 2 versus 3. Kebokong dan betul aja Messi bagus banget di sini. Tersisa satu orang. Regroup dua lawan dua ya sekarang. WoW Esports di sini di area depan 2 versus 1. Langsung dinas. Langsung tumbang 1 versus 2. Bagus banget WoW Esports. 1 versus 1 somehow udah ke-pick off satu orang dari RRQ. Masih dicari-cari tentunya. Di mana kamu, Nak? Ini dia MLV tentunya yang udah berusaha untuk rotasi dari sebelah kiri. Langsung aja di kena headshot sih juga ya tadi ya. Yo, iya, orang baru selesai animasi slide-nya. Asli. Oke, kita udah mulai lagi di sini. RRQ udah berhasil mendapatkan 2 poin dari map yang ketiga yaitu firing range. Yes, dan di sini masih diunggul oleh RRQ tentunya. Udah ada smoke yang keluar juga tadi oleh seorang King Leo. Kita lihat di situ. Karena susulan granat pertama dari Talon di sini. Hampir aja. Tapping pertama belum kena bosku, tapping kedua juga belum kena, tapping ketiga. Ketiga, keempat juga enggak kena-kena. 5 kali tapping. Juga bosku.
Wah, Taka ya, double kill sekaligus piercing yang sangat bagus tadi dari Taka ya. Betul, terhadap RRG di sini. Ini namanya siapa? Mi6 ya? Mi6 bukan Messi ya berarti ya? Iya, Mi6. Oh, terima kasih buat teman-teman yang pengen confirm namanya ya, itu gimana, langsung kasih tahu ya. Kayak tadi kan NXL Stronger tuh tadi. Atau Stranger, gue nggak tahu. Stranger, itu, Stronger. Lebih tepatnya, langsung kalian kasih tahu gitu ya. Ya, langsung aja. Bomnya bakal diplan di arah B kalau menurut gue. Biaya di pansos. Dari RRQ ya. Bener dong. Bener. Nama tuh nggak boleh salah soalnya. Bener. Nama tuh nggak boleh salah. Itu sebuah karena nickname tuh ada artinya. Iya, kan? Ada artinya. Itu tuh branding paling kuat. Jadi memang paling benar harus dikasih tahu. Di arah depan langsung di pre-fire begitu aja, langsung decoy dulu karena 1v2 ya, terlalu satu banget. Mi6 sekarang tersisa sendiri dari WAW, mencoba berdua dengan Fire dan kita lihat ada Tiara namun tidak mengenai siapapun, dan MLV 3-1 sekarang. Ya, 3-1 berhasil rugi lagi-lagi oleh RRQ. Masih memasuki game ke-5 tentunya. Kok kita lihat masih bersama RRQ yang menjadi posisi planting the bomb juga. Udah ada bomb yang ready yang akan dikeluarin oleh teman-teman dari RRQ. 3-1 ya sekarang ya. Tapi kita lihat sekarang King Leo udah berhasil mendapatkan spam granat atas wall Taka. Betul, ada smoke juga di arah depan tadi. Masih dijaga oleh pentol dari sisi kanan dan sisi kiri juga. Benar, dan kita lihat sekarang nampaknya RRQ mencoba, tadi ada yang firing-firing juga kalau menurut gue dari Fire, mencoba untuk berduel ya lawan satu pemain dari WoW yaitu Mi6. Betul, ada smoke juga tadi yang dipakai untuk menutup jalan masuk lebih tepatnya. Fire disini berusaha untuk ngeluarin granat aja untuk nakut-nakutin. Menjadi bener vision juga sebenarnya terhadap WoW Esports. Benar, vision juga ya sebenarnya. Dan kita lihat sekarang nampaknya Fire udah terlihat pergerakannya atas X. Oke, masih berusaha untuk di-holding aja, langsung di-pre-fire begitu aja oleh X, tapi belum kena siapa-siapa. Justru jadi menunjukkan sebuah informasi tentunya untuk RRQ. 1v3 langsung lihat. Oh my god, X! 1 tuker 1 di situ. X harus tumbang, dimana ditukar oleh MLV tentunya. Kita lihat sekarang nampak RRQ juga ada satu orang dari backstep yang tidak berhasil melakukan kill atas IMES. Kalau menurut gue tadi, bahaya juga sih. Betul. Dari sini IMES kok kita lihat yang belum men-secure point sama sekali, berusaha untuk men-sandwich satu posisi RRQ di arah depan. Oh, akhirnya Bogor harus tumbang. Mi6 berhasil mendapatkan satu poin lagi. Kita lihat di sini. Bogor yang dari tadi banyak banget fansnya sebenarnya. Oh, kena. Sedikit lagi 1,5 bar masih bisa untuk regen. Oh my god, Mi6 juga hampir kena, tapi nampaknya Fire langsung menjadi finisher di sana. Tapi ada pentol juga. Mi6 berhasil. Talent. Ternyata lagi reload, harus langsung Talon memang gitu menggunakan sniper yang sangat berbahaya ya. 1v2 di sini. Boom. Pentol. Kita kentol. Berhasil dapat satu, namun ditutup oleh Talon di sana. Yes, lagi-lagi satu poin tambah tentunya untuk RRQ. Tersisa 2 poin lagi. WoW Esports udah gak boleh terlalu santuy karena udah ketinggalan 3 poin. Harus segera menyusul tentunya terhadap RRQ. Kita lihat 4-1 sekarang skor ya. Udah tertinggal 3 poin dari tim WAW. Di sini harus berusaha keras dan kita lihat ada Fire. Akankah dia memotong pergerakan menggunakan granatnya melempar ke atas rumah pentol? Di sini B-nya menjadi target utama dari tim WAW. Betul, dari sini udah ada Striven melakukan sedikit demi sedikit oleh pentol di tapping aja. Belum kena siapa-siapa, 3v1 di arah luar. MLV harus tumbang di sana ya. Betul, gak bisa melakukan pelawanan. Talent berhasil dan langsung aja di plan nampaknya dari para pemain WAW. Gak mau ngambil resiko, tapi ada Fire. One shot one kill, X harus tumbang gitu. Begitu aja dengan sniper ya tadi kayaknya. Bener banget, Talent juga berhasil membunuh pentol. Dan nampaknya Mi6 sayang sekali tidak bisa tertahan di sana. Fire headshot lagi, 5-1 sekarang, 1 poin lagi. Betul, 1 poin terakhir tentunya untuk RRQ menutup game dan menjadi perwakilan dari Jakarta Barat. Tapi WoW Esports gak mungkin ngasih mundur, gak mungkin ngasih kendor lebih tepatnya. Gue rasa WoW udah harus muter strategi lagi sih. Dalam artian ini udah tertinggal terlalu jauh, beda 4 poin, bahkan poin terakhir lebih tepatnya. Kita lihat sekarang 5-1. Yes. Talon di sini sudah men-secure 7 poin kill, udah ada granat juga dari sisi kanan masuk arah smoke. Udah ada granat yang keluar dari sisi kiri. Ya, benar banget. Dan kita lihat sekarang udah mulai berduel. Bogor bertahan posisinya di arah A, mencoba melawan 2 pemain sekaligus. Talon juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari WAW Esports. Kita Nazer, IMES, Pentol dan juga Taka di sini. MLV loncat-loncat. Tapi di sana ada Bogor, berhasil membackup Bogor. King Leo 1 poin lagi dan akhirnya di sini Bogor RRQ
NDA4 menjadi pemenang.